Dari informasi lain, Sekolah Penerbangan Tadika Puri Makassar melakukan gebrakan dengan membentuk Kampung Inggris di Kabupaten Takalar. Gagasan ini merupakan upaya Tadika Puri dalam mengembangkan kualitas SDM lulusannya dan masyarakat umum agar siap berkompetisi dalam dunia kerja. Ingin belajar bahasa Inggris? Kini tidak perlu jauh-jauh lagi ke Pulau Jawa. Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, telah diresmikan menjadi Kampung Inggris oleh pemerintah setempat Selasa 1 Agustus lalu. Wahana belajar bahasa Inggris ini digagas Sekolah Penerbangan Tadika Puri, Makassar, sebagai upaya mengembangkan kualitas SDM lulusannya dan masyarakat umum agar siap berkompetisi dalam dunia kerja. Keberadaan Kampung Inggris Sampulungan juga diharapkan bisa mendatangkan devisa bagi negara dengan mengirimkan tenaga kerja profesional yang dibekali kemampuan berbahasa Inggris untuk bekerja sebagai kru kapal pesiar dan hotel di luar negeri. Tuntutan user, memang alumni kami minimal harus mumpuni berbahasa Inggris. Mereka mampu untuk bahasa Inggris. Makanya ide ini keluar dari ketua yayasan untuk membuka Kampung Inggris yang punya Tadika Puri sendiri. Dengan pemikiran alumni kami tidak perlu keluar dari Makassar, mereka punya wadah sendiri. Jadi memang tujuan pertama kami itu adalah alumni kami sendiri. Desa Sampulungan dipilih sebagai lokasi Kampung Inggris Tadika Puri karena berbasis alam dengan latar pantai Galesong yang cukup populer di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Selain itu, jarak tempuh dari Makassar ke lokasi hanya sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2. Kampung Inggris Tadika Puri pun dirancang dengan dua keunikan. Pertama, desain English Camp yang serius, santai, dan kreatif. Yang kedua, peserta English Camp program khusus akan mendapatkan on-the-job training unggulan. Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Pariwisata pun berharap Kampung Inggris Tadika Puri bisa menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten penghasil jagung di Sulawesi Selatan ini. Kalau yang selama ini kita cuma kenal wisata bahari, wisata sejarah, wisata kuliner, mungkin ke depan kita akan mendengar ada namanya wisata bahasa yang ada kebetulan tempatnya di Sampulungan. Dan ini dalam peluncuran Kampung Inggris Sampulungan, Tadika Puri menggelar acara Kreativitas English Festival. Undangan yang terdiri dari muspida dan warga setempat disuguhkan pentas teater, tarian, dan lagu. Pihak Tadika Puri berharap lembaga pendidikan tersebut bisa menjadi pilihan bagi kaum muda dalam memperoleh pendidikan terkait penerbangan, kapal pesiar, dan kru hotel. Fitriani Asyad, Kompas TV Makassar.